ada 5 tahapan. Dari mulai tahapan pertama pembukaan tempat ibadah, ke pembukaan ekonomi, ketiga industri, keempat pembukaan wisata, dan yang terakhir adalah pembukaan sekolah. Nah, terkait dengan pembukaan sekolah, di beberapa tahun ini pun juga kita sudah lakukan simulasi dan sudah kita lakukan juga beberapa persiapan-persiapan, namun karena fluktuasi yang pandemi COVID ini terus bergerak sehingga tidak berjalan secara maksimal. Khusus untuk tahun ajaran genap di Januari 2021, intinya pembukaan tatap muka ini adalah berprinsip, tetap mempunyai prinsip terjaminnya kesehatan dan keselamatan baik peserta didik, tenaga pendidik maupun juga pendidik itu sendiri. Itu tetap adalah menjadi poin yang utama dalam prinsip penerapan kegiatan belajar tatap muka.